Nah, sini kembali. Nah, kembali ke muka gue lagi, ya kan ya. Nah, jadi kita kan selalu bikin konten YouTube nih masalah di sepatu, ya kan? Ya. Ya, ya. Dalam arti kata sepatu ini lagi booming-boomingnya sekarang ini, emang lagi hot banget ya. Nah, makan sampai ya. Lunya aja jam 3 pagi kemarin jam tuh. Pagi. Nah, jam 3 pagi. Coba dilihat jamnya biar kata enggak. Nah, jam 3 pagi. Dari mana kita? Nah, jam 3 pagi ya kan. Ini benar-benar namanya juga ini kan toko nih ibarat kata ya. Toko. Toko mana? Enggak ada ininya apa? Enggak ada jam kerja. Oh, no Eginis. No Eginis. Nah, toko no Eginis. Coba kalau mall Eginis udah tidur ownernya. Iya. Sekarang ini ownernya nongol. Betul enggak? Betul, Om. Nah, sedangkan lunya aja dari mana? Dari Bandung ya? Wah, dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Bandung, dari Bogor, Lewi Liang. Lewi Liang, lu? Wah, dari Parung, Om. Dari Parung, Parung. Nah, sampai kumpul ya kan. Nah, demi cuan. Oto cuan. Oto cuan. Nah, di bidang sepatu ini, Bang, ya. Jadi, kayak kita sendiri aja nih, ibarat kata kan udah lama. Harus belajar juga yang lebih muda juga. Betul. Jadi, sering, bukan sering. Kata gue, seakan gue pinter sendiri, betul nggak? Bukan menggurui, ya kan? Iya. Kadang-kadang uang gue juri, katanya lu dalam apa simpenan sepatunya apa sih yang bagaimana? Gue nggak ada simpenan, gue bilang duit yang gue simpen. Ya nggak, itu nggak. Kadang-kadang ada kayak gitu ya. Yang hebatnya bagaimana sepatunya? Sepatu kayak gini uang sama sebenarnya. Yang susahnya ini mau niaga nggak punya barang, nah, itu yang payah. Di bolak-balik pun bahasanya di situ juga. Kalau gue berani keluar-keluar, gue punya barang. Iya, kayak lu sendiri. Lu niat berniaga, datang sampai jam 3 pagi, dapatlah 100 piece. Nah kan? Betul nggak? Iya. Lu punya keniatan berniaga awalnya bagaimana nih? Gue sih... Awal mula datang tempat gue. Gitu. Iya, gue sih ngelihat apa ya, pas gue lihat kan, terutama di Instagram nih Bang ya. Gue lihat BJR, second BJR, geblek keren banget ya kan. Followersnya aja udah banyak banget kan. Akhirnya gue datang lah jauh-jauh nih ke sini sama teman-teman gue ya kan. Dan menurut gue sih worth it Bang. Dengan harga-harga seperti itu worth it lah, keren gitu. Cocok banget buat yang baru, yang apa, yang anak muda yang baru mau memulai usaha. Pokoknya cocok banget datang ke BJR sih menurut gue Bang. Real. Real, keren-keren barangnya. Brand is real. Good banget, sampai jauh-jauh teman gue dari Bandung nih Bang kesini pengen tahu juga Bang, pengen belajar di bidang sepatu juga, pengen belajar di bidang sepatu juga. Sebenarnya sepatu ini ya kayak gue pakai sendal nama lu nih. Iya, nih kayak gue mesen lah lu nih tampangnya jelek. Tampang jelek nah kan ya nggak pakai sepatu pula hancurlah muka lu. Coba lu pakai sepatu adalah masih menutupi. Iya betul loh, kayak lu nih sepatu pakai, gue copot pakai sendal kepedanya kurang. Iya betul. Betul. Nah, ini ceritain aja, kita bawa motor ngeliat kanan kiri pasti bukan nengokin orang, sepatunya kita liatin. Iya. Kan? Nah betul kan, naik motor nih lampu merah, sap, gue liatin sepatunya gue liat. Sepatu ya, kita pakai sendal, aduh ogah bener, kayak malu diri, ya kan ya. Boleh pakai sendal pun boleh, nggak ada yang larang, nggak ada yang larang. Kalau sendalnya bagus, lebih bagus. Kalau sendalnya jepit, waduh, ampun. Ya enggak? Biar kata kita banyak tuh juga, kayak gayanya lembek amat. Kepedean kita kurang. Kurang. Nah, jadi namanya berniaga barang second hand, jangan takut bersaing. Betul. Dalam arti kata jangan bersaing, ya kan? Barangnya udah pasti beda, ya kan? Warnanya udah beda, nah kan ya? Yang kalah bersaingnya, lu promosinya kurang. Dalam arti kata kan dunia sekarang kan bagus nih ya, ada apa nih, ada Facebook lah, ada apa lah, bermacam-macam lah, Shopee lah, apa udah macam-macam lah. Lu tinggal beli barangnya, tinggal dipromosin lewatnya, apapun bisa jadi. Nah, kalau di mall boro-boro kita ngerokok nih, ini pengen korek nih. Bener nggak? Ini biar kata muka kita kayak gini nih, masuk TV nih nanti nih. Pasti. Nah, no IG-nya sih nubuk kemarin. Oke. Biar kata tahu dia. Nah, tuh. Nah, jadi tinggalnya kan di Bogor dia. Bogornya di mana?
Bogornya Bogor Kota Bubulak. Nah, kota terminal Bubulak, Om. Seharusnya di sini nih udah nama Satria Second Head Store. Aturan ada nomor teleponnya di sini. Lebih bagus lagi. Iya, betul. Om. Iya, coba tulisin nomor teleponnya. Coba tulisin. Nah, tulisin. Nah, biar dia lebih tahu kan? Iya, betul. Nah, seperti dari mana itu. Jauh-jauh ke sini. Kalau beli 1-2 ke Senang Barang aja. Iya, dong. Sama barangnya dari Bang Bajuri juga. Nah, pasti harganya pun nggak beda jauh lah. Iya, kayak gini mah. Itu ongkos lah ya. Iya. Merokok. Merokok. Om, ini kita pagi-pagi ini sampai pagi gini, waktu Om nggak terganggu nih? Oh, bukan main. Apalagi kalau malam Jumat ini Om masalahnya. Bukan masalah Jumat, bukan masalah Minggu. Yang penting kan toko no ogenis. Oh iya, iya. Nah, welcome 24 jam. Yes. Itu janji duit masuk. Itu ya nggak? Ya kan? Nah, lu pandai juga ngomong kayak gitu. Nah, otaknya duit masuk. Masuk. Bukan lu masuk kamar ya. Kalau masuk kamar tidur. Iya, tidur langsung. Nah, paling penting duit masuk. Nah, duit masuk. Oh, udah pandai dia nih. Baru hitungan detik main nama kita sudah pandai ngomong. Seperti itulah ya. Dia ke William ke kampung dia pengen pakai Jordan katanya, Bang. Jordan ini. Nah, kalau sepatu Jordan model yang kayak gini nih, coba lihat ini. Jordan semua nih, ujung-ujung nih Jordan nih, ya kan? Nah, Jordan ini banyak jenisnya. Apalagi yang sekarang kan nih, dikata Offet, ya, Everydang Offet. Nah, apa sih kata Bang yang direvisi sepatu? Sepatunya seperti inilah sepatu. Nah, dalam sepatu ini ada KW, ya kata KW. Misalkan KW, misalkan ya, ya. Orang kan ada, ya, tanyain pasti, second hand Bang ada KW apa bagaimana sih? Itu udah pastinya KW. Seandainya KW, tapi yang customer, lu kan beli nih, ya. Ada satu duanya satu bal KW. Misalkan dianya kan beli sama lu nih, nyaman dipakai itu. Apa salahnya kan? Masalahnya, ya, yang penting ya. Intinya duit dan duit. Duit, benar Om. Gitu. Jangan seakan-akan dia mempandein kita, mempinteri kita. Kadang-kadang ada. Yang mana sih yang jenisnya original nih? Iya. Gua kata mau tahu. Kalau original yang pastinya original, tokonya yang bagus, ada AC-nya, nggak boleh ngerokok, masuknya dibukain pintu. Itu baru benar. Nah, ya kan? Ya, betul nggak? Betul, ya kan? Itu yang baru benar. Kalau kayak gini mah, ya tempatnya juga kayak gini, duitnya lunya juga kecil, ya kan? Mintanya barang yang bagus seperti di mall, ya nggak ada. Betul nggak? Betul. Nah, pikir sendiri. Nah, lu paham sendiri. Ini kan konten YouTube nih, beneran nih, nggak main-main. Didengar dari, ya, dari Sabang sampai Merauke. India, Bang. Dunia pula tuh. India. Nah, seperti itulah Bang ya. Namanya juga tokonya seperti kayak gini. Yang kita punya, ya kan, paham kali omongan gua kayak gitu ya? Paham. Ya, dalam lah ya. Dalam. Pokoknya paham belum dalam ya. Top lah, BJR, second BJR top banget ya untuk para pemula. Pokoknya harganya worth it banget. Pokoknya cuan banget, pokoknya ya, mantap deh second buat BJR. Buat yang buat usaha lagi atau buat mandiri, pokoknya di sini barang-barang cocok lah. Mau lu jual lagi, mau buat lu pakai sendiri, pokoknya di sini banyak pilihan lah. Dan gua juga kesini sampai jam 3 pagi nih, alhamdulillah nih, barang dapat barang banyak nih. Terus dapat bonus juga kita, Bang Bajuri juga ternyata nggak sepatu aja, dia juga punya jaket bagus-bagus juga ini. Gua dapat ini Fintech Club nih. Pokoknya kalau lu kesini, datang kesini, lu pasti dikasih bonus lah. Pokoknya asalkan lu beli banyak. Nyaman banget dari mulai anak muda sampai dewasa sampai tua. Masuk banget ya obrolannya. Mantap. Nah, pokoknya yang ditanya kadang-kadang, Bang, katebun nyamperin ini ke Satria Second Store. Gua punya duit misalkan 250, pasti ada barangnya ya? Pasti ada. Jadi nggak usah rasa takut. Dari yang sekian Bang, dari mulai angka berapa, apa sepatunya, ya kan? Iya. Nah, sepatunya minusnya banyak ya,
duitnya pun minusnya banyak. Kayak gitu. Ya kan? Banyak sekali pertanyaan di situ banyak kan, komen-komenannya kan ya. Gua kadang-kadang ngebacanya sampai pegel sendiri, bodo amat. Yang penting intinya lu datang ke sini mau kawe mau ori, yang penting duit. Duit dipakainya nyaman, yang yes. penting jadi duit, udah gitu aja. Apalagi yang kita ceritain. Nah, emang lagi booming. Ya kan? Orang lagi booming sepatu gini. Gue ngajak kawan-kawan, ayo gue bilang bergerak siapapun, jangankan yang tua, yang muda apalagi lebih kuat. Gue umur udah setengah abad. Wah, ya kan? Tapi gak kelihatan ya? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Kira baru 30. Saking gantengnya. Saking gantengnya. Betul sih. Gue kira sih masih 27. Gue kira. Serius loh. Lo di kamera ya kan sekarang nih lihat Bang Bajuri sama Asli. Beda cuy. Beda, asli beda cuy. Tahu dah. Sebenarnya kayak gue kan udah ada aroma artis-artis ya, makanya kelayannya lain. Aura artisnya kan ada, timbulnya ya. Makanya lu lihat kalau di YouTube ya kan, anggap aja lu ngeliat YouTube gue nih, anggap aja kayak video call kayak lu ada di samping gue. Begituin, betul kan ya? Nah lu lihat di YouTube gue. Nah yang nonton ini seakan-akan kayak dia semacam dia ada di tempat kita. Sebenarnya dia lihatnya di HP. Iya. Gitu. Betul nggak? Betul. Lu pernah ngeliat YouTube gua? Pernah. Pernah. Gua aja nih ya, gua aja. Gua kan awalnya lihat-lihat live-nya Bang Bajuri ya kan. Kata gua, wah tuwir nih kata gua, tapi. Tuwir apa tuh tuwir? Tua maksudnya gua kira. Datang kesini kayak Ibnu Jamil. Cuk, gokil. Gua kata ya, Ibu Jamil kata gua jualan sendirian, setan. Gua tanya, liat aja di Instagram gua tuh ya, kalau lagi liat bagaimana lo? Iya. Waduh ampun-ampunan ya, ampun yang nonton ya, ampun ya. Marahnya aja, ngomelnya dapat duit ya. Iya, gak mau. Ngomelnya kok dapat duit ya. Sampai teman gua ngeliat, bang kan gua, teman gua kan baru liat live lu kan. Saya pedas amat nih orang kata ya. Tapi jadi duit mulu dia bilang gitu. Ntar gua ajak lu ke sini dia bilang gitu. Oh, dia ngeliat, dia ngeliat langsung. Makanya langsung gua ajak. Punya uang, beli. Enggak punya uang udah tidur. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Pakai helm nanti kan bilang ya. Jauh. Bangke. Jauh. Ngomelnya aja dapet duit ya. Ngomelnya dapet duit. Itu lah. Buat toko hegenis ya? Nah, no hegenis toko ini. Iya, ngerokok boleh. Lo kata mau bebas. Belinya aja sepatu udah kayak sayur. Tawar menawar ini yang hebatnya. No bandrol. Nah, boleh sepatu boleh ditawar, ya, ses enggak bisa ditawar. Tuh. Nah, betul ya, kan buat ya? buat pengetahuan juga nih Bang Bajuri nih, maksudnya kan kadang ada orang yang datang ke sini pengen sepatu ini ternyata kan sesnya nggak ada ya kan, jadi edukasi juga nih buat yang lain. Itu udah gua kata kayak gituin. Nah sepatu kadang-kadang udah datang nih, datang yang keinginan dia di kepala otak dia ada ternyata nggak ada. Gua harus nyari bagaimana? Apa gua rame-rame kita ke mall, pulang-pulang dibonyok. Dia kan enggak mungkin, betul enggak? Betul. Ya kan sering ditanya kayak gitu enggak? Sering banget. Ya, sering jualan juga kan? Iya, bareng. Iya, bareng ya. Ditanya, "Bang, ada ini enggak?" Emang enggak ada. Iya. Nah, kalau mau ada, gua lari ke mall, pulang berbonyok. Itu baru bagus ya. Nah, dia bela-belain dia, ya enggak? Nah, makanya Bang, namanya sepatu second hand. Ya untungnya pun gaib, jongnya pun gaib. Betul. Aduh, udah lu tahu. Untungnya nggak kira-kira untungnya, udah terlebih untungnya. Jongnya juga mampus juga. Iya betul. Harus niatnya, nawaitunya niat dan niat. Iya. Ya lah. Kalau tanpa ada niat bagaimana? Lu kalau tanpa mencoba lu bakal setiap hari ngeliat kontennya gua terus. Setiap hari. Terasa hati mau tapi nggak punya keniatan. Yang ada beban pikiran, berak aja tainya naik lagi. Gak jadi. Ya enggak? Satu hal lagi Bang, nih. Kalau misalkan mau berbisnis, nih ya berbisnis dia nih. Jangan anget-anget tai ayam. Giliran lagi booming, ternyata dia belum ada laku apa, udah putus asa. Jangan. Terus. Nah, dunia maya kan banyak. Nah, lu malu dong sama gua. Malu lah, gue umurnya udah segini aja gue masih bisa. Ya, kalau anak muda dia diem aja, jangan. Itu namanya
neraka jahanam. Betul. Ada ngomong kayak gitu neraka jahanam. Ada. Coba bang, siapa yang ngomong? Sebagian sih. Siapa yang ngomong neraka jahanam? Lu. Lu nggak berani ngomong. Ini bang dari gua ya. Kita kalau beli bambalan, istilahnya kan kalau dari orang itu kan istilah kata kayak beli kucing dalam karung. Yes, betul. Kita nggak tahu kondisinya kayak gimana. Tapi di sini bos, kita bisa request barang. Kita anggap kita beli bal, tapi kita pilih, bisa milih-milih harga paket usaha tentunya. Betul. Mantap, mantap. Itu poin plusnya ya dari poin plusnya. Paket-paketan sih nanti ditangkap polisi. Beda itu beda. Pakai sensor cuma kagak-kagak kita kan ngapain dah? Kagak-kagak. Ini kan waktu itu ya. Apa kata dia ngomong? Sempilin sepatu. Nah, yang pastinya ya kan dari saat ini detik ini mulailah pada berbisnis ya kan. Ya. Berbisnis sepatu ini lebih enak. Betul. Karena pakainya sepatu semua. Iya betul. Ya kan? Karena beda ke sendal. Oh, udah jelek pakai sendal pula. Waduh. Minimal ada yang bagus gitu Bang. Iya. Buat menutupi kejelekan kita. Iya. Emang harus kayak gitu. Emang pakai sepatu ini emang pedenya setengah mampus. Iya. Ya, benar. Bukan lihat dari kantong orang bukan. Sekarang. Orang lu style. Lu sendiri lihat. Pakai motor nih ya. Ya kan gua bilang tadi pakai motor pas berhenti lampu merah. Ulat sebelum pakai sepatu, gua enggak kayak minder sendiri. Ya, emang, ya. Itu asli dia sebenarnya enggak lihat, enggak lihat kita kan. Ya, ya. Tapi terasa oh tuh, kita yang lihat. Nah, kayak itulah. Nah, satu hal lagi, jangan terasa tersaingi. Ya. Berniaga ini. Ya. Saling satu sama lain saling ngobrol lah ya. Maka gua sharing. Bilang satu senusantara. Salam dari gua. Harap-harap ngomong kayak gitu nyampe. Nyampe, ya. Pasti nyampe. Kayaknya gua yang jualan sepatu second yang kenal semua sama gua kali ya. Ya. Amin. Ya. Amin. Ya. Tapi kebanyakan kali soal konten itu gua paling banyak. Iya memang. Iya ya, ya, kan? Iya, iya. Dulu-dulu kan enggak ada yang konten YouTube. Gua dulu ya. Ya dulu dikit. Ya, edukasi, Bang. Sekarang gua banyak. Banyak. Alhamdulillah, ya. Contohnya pasar Senen aja bu, ramai. Iya. Jadi sampai berapa tiga, empat lantai atau? Ini empat lantai pasar Senen. Iya ramai. Sebelah kan? Jual barang sepatu, sebelah sepatu bertubi-tubi. Sayangnya. Nah, iya. Namanya second ya. Apapun mau barang yang manapun kalau udah bekas dipakai second, tuh. Ya kan? Ya, mau misal, ini satu misalkan ya, contoh kayak gini ya bang ya. Nah, ini original nih. Original bener, original. Original namanya buatan manusia. Biar sehebat apapun buatan manusia nih pasti ada koyaknya bisa. Iya, nah, original dipakai baru sekali pecah. Yang ini KW tapi dipakainya kuat milih yang mana? Iya, betul. Nah, kan kan gitu. Contoh lah, kita kan namanya manusia, kita jangan diprediksikan ini paling kuat apa. Enggak, ya kan? Ya original paling kuat gini-gini harganya melampau tinggi. Tapi dipakai sekali udah pecah pun ada. Ada pasti gimana, ada ya kan? Pemakaian kita sih pasti ada. Betul enggak pasti ya, ada ya pasti namanya ada. Buatan manusia ya, ya kan ya. Kalau ini misalkan KW tapi kuatnya setengah mampus, ya pilih yang KW. Gitu ya kan yang kuat. Murah pula ibarat katanya. Namanya sepatu second hand ini kita yang pasti apa lisensi apa bahasanya itu lisensi apa apa lisensi nah kita kan nggak punya iya. Soalnya pakainya barang betul kan? Betul kalau misal toko yang originalnya mesti ada tulisan notanya apa iya. Segala macam ya kan bukanya juga pakai AC iya, dibukain pintunya nggak iya. Boleh ngerokok iya. Ya kan harganya pas misalkan sekian 2 juta iya. Bener gitu nggak bisa kurang iya bikin udah berapa menit kita nih 20 menit. Oh, udah lebih berarti. Lebih nggak terasa ya. Oke, okay, thank you dan terima kasih. Harap-harap omongan kita yang 20 menit terasa terdengar. Betul. Karena saking indahnya, saking enaknya nggak terasa. Iya, terasa. 20 menit. Oke, okay, salam semuanya Senusantara. Mudah-mudahan harap-harap yang kalian mau bergerak bidang berbisnis langsung aja welcome ke tempat gua boleh, ke tempatnya pun boleh mana itunya tadi. Datang langsung ke Satria 2 Investor ya. Ya, nomor WhatsApp-nya. Ya.
Oke, terima kasih. Salam seni Nusantara. Assalamualaikum. Satu cokor.